Para dulu 5 juta rupiah.
Yang berikut Pastor Inosensus
saya sekitar 10.000 teman, jadi termasuk orang yang terbesar di pasukan Anas. Kali ini kata kalau yang Thomas, saya memang biasa-biasa saja dan luar biasa dalam Tuhan. Nah, kita berikan. Sekarang sudah jadi bupati dan orang-orang yang membuat
mohon maaf kalau kata-kata saya lari sana sini tidak teratur, saya mohon maaf, tapi itulah apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Thank you.
Thank you.
kita tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan, tapi karena kasih suara hari ini ada di sini bersama-sama dengan Pak Papo dalam perayaan 24 tahun. Tak bisa kita, karena itu kita ada di sini. Sebabnya syukur-syukur dan berdoa. Selanjutnya saya berdiri di sini bersama seluruh orang Papua, khususnya masyarakat Papua. Kami sungguh meyakini berita yang bahwa firman itu ya dan benar. Aku datang supaya mereka punya hidup dan berkembang. Hasil dari Stop.
dengan keberatan. Dan ini berkat yang luar biasa yang harus kita berbeda-beda itu beragam-agam kita dari beragam Islam. Jadi ini menjadi kekuatan kita bersama. Yang berikut, terima kasih kepada Bupati dengan Ibu dan semua pemerintah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atau yang nanti akan jadi Kepulauan Tanimbar atas spontanitas untuk menerima masyarakat kami, menerima kami ada selama ada. Kami tahu banyak hal yang telah dilakukan oleh umat di sini, pemerintah di daerah ini untuk masyarakat. Doa dari tempat ini yang menjadi pastor Papua, sehingga hari ini masih mungkin tertanggung melayani biasa. Untuk itu, atas nama umat di sana kami berterima kasih. Dan bahkan luar biasa Bupati dengan seluruh jajaran, khususnya pengantutan yang diberikan kepada saya Pak Bosko, kami tidak bisa membayangkan. Akan berdoa kerana Tuhan berkenan menyiapkan semua ini untuk kita nikmati bersama-sama. Tuhan memberkati semua yang baik kita. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanannya di kabupaten ini. Mari Bapak Ibu, Bapak Ibu Bupati, kita kerjasama kejayaan kita bersama-sama. Kalau Tanimbar maju, Asmat maju, Maluku maju, Papua maju, maka daerah Indonesia. Saya tahu semua dan mungkin masyarakat yang ada di sini sudah pasti bersentuhan dengan banyak orang. Ini kan pasti ada yang baik. Tapi saya sungguh percaya bahwa kalau ada pun yang terjadi itu tidak datang dari niat. Itu adalah bagian dari kelemahan kita sebagai manusia. Itu kata, sikap, perbuatan baik di warga-warga yang menempatkan kami punya masyarakat di rumah, perilaku sikap mereka selama ini kalau ada yang tidak pas. Dimaafkan ya, supaya mereka bisa mendapat jalan kembali ke asmat yang selamat selamat. Kami juga ya pasti terus berdoa untuk teman-teman di sini. Kita percaya kita memang akan dipisahkan secara jasmani karena wilayah tugas kesibukan kita yang lain ada bersama-sama kita dalam doa. Baik kami yang diasmat juga saudara-saudara kami yang ada di Maluku Tenggara Barat. Saya rasa demikian. Sekali lagi terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Selamat untuk Pastor Papo. Karena bukan maunya Pak Tetapu yang harus mengambil keputusan melayani, tapi Tuhanlah yang menjadi Yohanes yang atas, ayahnya yang atas. Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih.
jam 1 juga kali itu. Jadi kalau tidak sempat ketemu satu-satu, dan kami ini kan bisa salam sekali semua mohon restu untuk kembali ke depan. Terakhir satu-satu lagi ini saya datang dengan beberapa orang. Bapak terus kan kemarin dulu. Ini tadi pastor, pimpinan pastor kan telah di pergerakan tadi tadi. Saya datang ada teman di yang adalah anak-anak Tuhan Yesus memberikan makan
bukan mudahan ini tidak lalu menyambungkan putra-putra sekolah. Saudara-saudara sekolah dan sekolah tua, jangan terlalu di sini. Nanti di sana tidak ada yang harus rumah kumpus, 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 sumai dan lombok. Jadi juga sekolah memang di sini enak, di sana benar sekolah tua tidak ada yang sakit, semua sehat. Thank you.
ditakdirkan, dihadirkan oleh Tuhan dengan keberagaman. Dan ini berkat yang luar biasa yang harus tetap kita pelihara. Berbeda-beda itu, beragam-ragam itu indah. Indah, daripada hanya satu saja. Jadi ini menjadi kekuatan kita bersama. Yang berikut, terima kasih untuk Pak Bupati dengan Ibu dan semua perangkat pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau yang nanti akan jadi Kepulauan Tanimbar atas spontanitas untuk menerima masyarakat kami, menerima kami ada selama ada di sini. Kami tahu banyak hal yang telah dilakukan oleh umat di sini, pemerintah di daerah ini untuk masyarakat kami. Doa dari tempat inilah yang menyertai Pastor Pak Bupati sehingga hari ini masih 25 tahun melayani di Aspa. Untuk itu, atas nama umat di sana kami ingin menyampaikan terima kasih dan bahkan yang luar biasa kepada Pak Bupati dengan seluruh jajarannya, khususnya penyambutan yang diberikan kepada saya dan Bapak Uskup. Kami tidak bisa membayangkan itu. Ya. Kami hanya berdoa, kiranya Tuhan yang berkenan menyiapkan semua ini untuk kita nikmati bersama-sama. Tuhan memberkati semua niat baik kita. Kami berdoa, Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanannya di kabupaten ini. Mari Bapak Ibu, Pak Bupati, kita kerjasama kejayaan bangsa kita bersama-sama. Kalau Tanimbar maju, Asmat maju, Maluku maju, Papua maju, maka jayalah Indonesia. Saya tahu sudah 2 minggu kami punya masyarakat ini ada di sini, sudah pasti bersentuhan dengan banyak orang. Ini kan pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi saya sungguh percaya bahwa kalau ada pun yang terjadi itu tidak datang dari niat hati. Itu adalah bagian dari kelemahan kita sebagai manusia. Mungkin tutur kata, sikap, perbuatan, baik di warga-warga yang menempatkan kami punya masyarakat di rumah, perilaku sikap mereka selama ini, kalau ada yang tidak pas, saya minta dalam kasih Tuhan, ya mohon diampuni, dimaafkan, ya supaya mereka bisa mendapat jalan balik ke Asmat dengan selamat di sana. Kami juga ya pasti terus berdoa untuk teman-teman di sini. Kita percaya kita memang akan dipisahkan secara jasmani karena wilayah, tugas, kesibukan kita yang lain, tapi kita selalu ada bersama-sama dan bertemu dalam doa. Baik kami yang di Asmat, juga saudara-saudara kami yang ada di Maluku Tenggara Barat. Saya rasa demikian. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat untuk Pastor Pahwo. Maju terus. Karena bukan maunya Pastor Pahwo yang harus mengambil keputusan melayani Tuhan, tapi Tuhanlah yang menghidupi. Yohanes 15 ayat 15
bukan kamu yang memilih aku, tapi aku lah yang memilih kamu. Nah, aku menetapkan kamu untuk pergi. Ini tadi pastor, giliran pastor sudah dijelaskan, diperkenalkan tadi. Jadi saya datang, ada temannya Pak Amatus dan Tepit, ini anggota majelis rakyat Papua, karena itu salah satu lembaga Papua karena otonomi khusus. Jadi ada selain DPR, ada majelis rakyat Papua. Jadi ini Pak Amatus ini anggota majelis rakyat Papua, berpendudukan di Jayapura, di ibu kota provinsi. Ada anggota DPR juga Pak Stefan Senepul. Ya ini merah. Ya saya pikir ini kami dua, kami tiga. Selebihnya para imam dipimpin oleh Pak Bosu. Sekali lagi terima kasih Durmo. Tanggap menyediakan fasilitas-fasilitas termasuk gada juga untuk perayaan pesta era sudah di Papua, dan juga Bapak Bupati dan Ibu dari Asman yang memang itu kocor dekatnya Pastor Papua sejak di Basin, dan mereka ikut ambil bagian dalam perayaan ini bukan hanya kehadiran fisik saya rasa, tapi juga dana. Dan Bapak Amatus, guru teman kelas Pastor Papua, sekarang menjadi anggota Majelis Rakyat Papua, juga sempat kejar kami kemarin sore tiba dan untuk mengenakan sasmat. Dan semua saja saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih dari saya pribadi karena saya mendapat kesempatan melalui pesta perak Pastor Papua mengunjungi tanah Kanibari. Kalau tidak ada pesta perak, mungkin belum sampai di sini. Kanibar tidak bisa dipisahkan dengan gereja di Kusupan Agats. Banyak panggilan-panggilan imam di Kusupan Agats itu adalah putra-putra Kanibar. Dari sekarang 18 imam Kusupan yang disebut Imam Projo, ada sekitar 8 kalau tidak salah saya itu putra Tanibar. Dan kalau tidak ada aral melintang, tanggal 2 Februari nanti bersama dengan pastor atau imam baru yang akan ditapiskan, Frater Diakon Moses, akan ditapiskan juga Frater sebagai diakon putra Tanibar. Jadi memang tidak bisa dipisahkan Tanibar itu dengan memberikan kontribusi dalam pembangunan gereja, tapi juga saya rasa dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, kalau kami merayakan bersama-sama pada hari-hari ini, amat wajar. Dan itu memang relasi antara putra Tanibar dengan putra Asman sudah terjalin dan menjadi nyata sekali. Kalau Tuhan Yesus memberikan makan kepada 55.000 orang, sejauh saya tahu satu kali dalam mujizat ini, putra-putra Tanibar yang adalah tangan-tangan Tuhan Yesus memberikan makan untuk hampir 500 orang kali 3, sehari 3 kali dan kali 2 minggu, jadi lebih dari 55.000 orang yang memberi makan. Jadi saya rasa memang betapa besar kemurahan hati saudara-saudari dari Tanibar. Mudah-mudahan ini tidak lalu meninambutkan putra-putra Asman. Saudara-saudara dari Asman harus cepat pulang, jangan terlama-lama di sini. Nanti di sana tidak ada yang urus rumahmu, urus kebunmu, atau urus sungai dan lautmu. Jadi cepat-cepat pulang. Memang di sini enak, saya mendengar sebabmu tidak ada yang sakit, semua sehat. Bahkan disebutkan nama sekarang semakin putih dan semakin putih. Tapi itu semua memperlihatkan bahwa betapa baiknya Tuhan melalui tangan-tangan kasih dari saudara-saudara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan semuanya juga yang telah dilakukan sehingga perayaan ini berjalan dengan lancar sekali. Mohon maaf saya agak terburu-buru.
dulu waktu bandara karena pesawat tidak lama lagi akan terbang. Saya akan melanjutkan perjalanan agak buru-buru karena agenda agak padat. Saya akan meneruskan perjalanan ke Purwokerto untuk mengadili tamisan musibah di Purwokerto yang besok sore sudah diawini dengan ibadah salam. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati Anda semua.